suka kak. Iya. Ada sobat Asabri yang mana nih? Gimana sih cara mengubah data peserta melalui Asabri Mobile? Caranya gampang banget. Yang penting sobat Asabri sudah mengunduh Asabri Mobile, kemudian klik akun. Nah, di sini sobat Asabri bisa mengupdate data peserta, data keluarga, dan juga data pangkat. Untuk data peserta, sobat Asabri bisa mengubah nama, NRP, NIK, NPWP. Namun, sobat Asabri harus melampirkan KTP, NPWP, dan juga SKEP pengangkatan. Kemudian, apabila sobat Asabri ingin menambahkan data keluarga, sobat Asabri bisa menambahkan data istri dan data anak dan yang dilampirkan dengan kartu keluarga. Kemudian, apabila sobat Asabri ingin mengupdate data pangkat, siapkan juga RHS atau riwayat hidup singkat ataupun SKEP kenaikan pangkat dan tinggal diupdate di Asabri Mobile. Wah, gampang banget dong. Berarti nggak perlu ke kantor Asabri lagi kan? Iya, nggak perlu. Yang penting ada Asabri Mobile di HP Sobat Asabri.